Jungle. Indah, unik, religius, bersejarah. Begitulah kami mengenalnya. Semua menjadi satu di sini. Di sebuah pulau kecil kami berjumpa. Pulau yang berada tepat di sebelah Pulau Sumatera. Kami akan mengajak Anda mengelilingi sebuah tempat yang kaya akan surga dunia. Pesona alam yang tiada duanya, sejarah perjuangan para pejuang Indonesia. Lebih dekat dengan sejarah, catatan perjuangan terukir di kota beribu senyum. Saksi bisu di kala Belanda berkuasa, diiringi dengan lagu-lagu propaganda. Museum timah pertama dan satu-satunya di Asia hanya di kota ini berada. Nah, jadi ini adalah alat-alat penggalian timah mas awal. Nah, jadi bangka itu berasal dari bahasa Sanskerta. Menjejakkan kaki di tanah yang penuh dengan aspirasi membuat kita berpikir untuk terus kreatif dalam mendaki mimpi. Mari berkenalan dengan panorama yang mengiringi langkah menuju kepuasan hati, mengisi kekosongan yang telah lama mendiam di lubuk hati, terisi dengan indahnya suasana unik kota ini, menjadikan hidup lebih tidak terasa basi. Berbagai rempah-rempah dan bumbu yang beragam, tercipta cita rasa kuliner yang membuat lidah bergoyang saat mencicipi makanan unik khas kota ini. Membuat kepingan-kepingan ingatan yang dulu hilang kembali dengan sendirinya, terulang tanpa ada yang membatasinya. Tidak hanya itu, warna, warni, religi pun turut menghiasi kekosongan nurani. Jangan hanya mencari kepuasan batin semata, kepuasan rohani pun harus diisi dengan bersungguh-sungguh. Berterima kasih kepada Yang Maha Kuasa, karena telah diberikan kenikmatan yang tiada duanya. Ya, begitulah adanya. Akhir dari perjalanan singkat menuju matahari terbit, menunggu hari esok yang masih jadi misteri. Hari kemarin yang tak akan terulang kembali. Nikmati saja hidup ini sebagaimana kamu hidup pada hari itu. Mungkin ini hanya sesaat, dan mungkin ini hanya sebentar. Namun, perjalanan kita ini akan tetap membekas di hati.